Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sul wa ma'mul wa ila hadrat ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين، بجاه سيد الأولين والآخرين. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، حملتان تانا بمبايان برحمة الله. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Rahimahullah Ta'ala. Yang ini kita telah sampai pada fasal yang berikut, iaitulah fasal berkenaan dengan syarat-syarat tayammum. Jadi kata pengarang Rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutit tayammumi. Ini satu fasal pada menyatakan tentang syarat-syarat tayammum. Syurutut tayammumi asharatun. Syarat-syarat tayammum ada 10 perkara. Yang pertama, ayyakuna biturabin, mestilah menggunakan debu tanah. Mestilah menggunakan tanah dengan maksud mestilah menggunakan debu tanah. Debu yang berada di atas, debu yang berada di atas tanah. Wa an yakuna tahiran, dan mestilah debu tersebut suci. Okay. Ada ke debu yang tak suci? Boleh jadi. Contohnya, kalau di sebahagian negara, debu tu ada sebahagian kubur. Dia dibongkar, kubur tu dibongkar. Okay. Jadi bila kubur tu dibongkar, maka tanah-tanah kubur tu najis. Tanah-tanah kubur tu najis. Kenapa tanah kubur tu najis? Kerana dia bercampur dengan mayat. Kan? Sebab bila mayat tu hancur, apa yang berada di dalam perut mayat tu najis. Maka najis tersebut daripada darah dan sebagainya tu kena kepada tanah, maka tanah tu najis. Bernajis. Jadi bila digemburkan balik apa ni, dibuka kembali kubur tersebut, maka tanah yang ada dalam tanah perkuburan tu ialah najis. Jadi bila dia kering dan jadi debu, maka debu tu debu najis. Maka debu tersebut tidak boleh digunakan untuk untuk bertayamum. Cuma kita kat Malaysia ni jaranglah orang gali balik apa ni, kubur kan. Dan sengaja gali balik kubur ni hukum dia haram lah, tak boleh. Okay, dia ada syarat-syarat lah, dia ada sebab-sebab. Ya kan? Yang dibenarkan untuk kita, untuk kita gali balik jenazah. Contohnya, kalau kita salah letak jenazah, kan? Jenazah tu kita letak tak menghadap kiblat, yang tu wajib balik. Wajib kita gali balik untuk betulkan posisi dia lah. Dan untuk betulkan posisi dia. Ataupun tertanam bersama jenazah tu harta orang lain, tu kena gali ya. Kan? Sebab apa? Sebab kita kena bagi balik hak orang tersebut. Kan? Contoh macam cincin ke apa ke kan, kita letak sekali dalam dalam jenazah tu kan, yang mana tu ialah hak orang. Maka yang tu tak boleh. Kita kena bawa keluar. Baik, kemudian dia kata wa ayyakuna tahiran wa alla yakuna musta'malan, dan janganlah debu ni debu yang musta'mal. Macam mana debu yang mustamal ni? Maksudnya debu yang mana dia berada di atas anggota tayamum ataupun yang gugur daripada anggota tayamum ataupun debu yang telah digunakan
untuk basuhan, salah satu daripada basuhan 7 kali ketika mana kita nak menyucikan najis mughallazah. Dan ketika mana kita nak menghilangkan, kita nak mengangkat hukum najis mughallazah tu, maka kita akan letak sedikit debu tanah dalam dalam air. Ya. Maka air tersebut bila dia kering, debu tu akan jadi debu balik. Tanah tu akan jadi debu balik. Jadi debu tu dah dikira mustakmal. Okey, maka debu tu tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk Allahumma salli alaihi wasallam, untuk tayamum. Tak boleh. Kalau kita tahulah. Kalau kita tak tahu nak buat macam mana kan? Cerita ni kalau kita tahu. Kemudian wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahuhu, dan tidak boleh bercampur dengan tepung atau seumpamanya. Seumpama tepung apa? Bedak ke apa, tak kisahlah. Kenapa tak boleh campur? Sebab kalau dia bercampur, kita tak tahu apa yang kena kat kulit kita. Kan? Sama ada debu ataupun tepung. Jadi boleh jadi rupa-rupanya debu tersebut terhalang dengan tepung. Tepung dah duduk dekat dekat kulit kita, maka debu tak boleh nak pergi kat kulit kita. Menyebabkan tak sah lah. Sebab apa? Syarat untuk sah tayamum tu ialah apa? Ialah dengan gunakan debu tanah, bukannya guna tepung. Jadi di situ problem dia. Dia takut dia tak sampai kepada anggota, terhalang. Baik. Kemudian wa an yaqsidahu, dan dia mestilah niat memindahkan debu ke muka dan tangan. Ayak sidahu ni dia memaksudkan. Macam mana cara memaksudkan tu? Ialah dengan memindahkan apa ni, debu tu ke muka dan tangan. Okey, dia tak boleh debu tu pergi sendiri, tak boleh. Macam mana debu tu pergi sendiri? Maksudnya angin tiup, debu tu kena kat muka. Jadi ketika mana debu kena kat muka, kita niat tayamum. Boleh tak? Tak boleh. Contoh kita nampak ada ribut, kan? Ribut pasir ke, kan? Debu terbang kan. Jadi kita pun nampak tu, kita tadah muka kita, kita niat tayamum. Boleh? Tak sah. Okey, tak sah. Dia mesti kena dipindahkan daripada tangan kita ke muka atau kemudian ke tangan pula. Dia tak boleh direct terus ke muka kita. Sebab apa? Sebab ketika itu tidak nampak apa yang dikatakan sebagai maksud. Okey, tidak nampak apa yang dikatakan sebagai ayak sidah. Falau safatahu arrihu faraddadahu lam yafiha. Ini disebut ni. Jika ia meratakan debu yang dibawa oleh angin, maka tidak mencukupi. Tak boleh. Okey, kalau dia debu tu datang, kemudian dia just sapu je. Debu tu datang kena kat muka, dia just sapu kat muka. Tak boleh. Dia tidak memadai. Lam yakfi tu maksudnya tak memadai. Okay. Kemudian dia kata, wa ayyam saha wajhahu bi wa yadayhi bi darbatain. Dan dia menyapu, meratakan debu di muka dan tangan dia sebanyak 2 kali pindahan debu. Okey. So sekali pindahan untuk muka, sekali pindahan lagi untuk tangan. Kalau lebih macam mana? Kalau lebih tak ada masalah. Okey, kalau lebih tak ada masalah. Sebab apa? Sebab minimumnya 2. Dia satu tak boleh. Sebab dia tak boleh sekali tepuk untuk muka dan juga untuk tangan juga. Tak boleh. Dia tak akan jadi macam tu lah. Sebab bila kita sapukan muka, kita pisahkan dengan tangan kita, yang ada kat tangan kita ni dah jadi mustakmal lah. So kita nak sapukan tangan pula, tak boleh tak? Betul? Jadi sebab tu dia kena minimum 2 kali tepukan. Tapi kalau 2 kali tepukan tak cukup, maksudnya kita tepuk sekali. Yalah, tepuk sekali lagi, sapu tangan, dah habis dah. Nak ke sini dah tengok, tak ada dah debu. Tepuk lah ni. Cari debu lain lah, tambah. Sama. Boleh? Baik. Kemudian dia kata wa an yuzila najasata awwalan. Tapi dia mesti menghilangkan najis dahulu. Dia mesti menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum dia bertayamum.
wa yajtahida fil qiblati qablahu, dan dia mestilah berijtihad menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Semua ini dia kena buat sebelum dia tayamum. Wa ayyaqa'a ba'da dukhulil waqti, dan mestilah tayamum tu berlaku selepas masuk waktu solat. Ini syarat. Dia tak boleh buat sebelum. Dia tak boleh prepare awal. Prepare barang-barang tu awal tak ada masalah. Tapi ambil tayamum sebelum masuk waktu tak boleh. Sebab apa? Tayamum ni dinamakan sebagai taharah darurah. Taharah darurat. Maksudnya kita bersuci secara darurat. Kenapa? Sebab tak ada air. Kalau ada air, barulah ya kita tak pakai debu ni. Kan? Jadi dia mesti kena tunggu darurat. Bila darurat? Bila dah masuk waktu. Kalau tak masuk waktu lagi, tak darurat lagi. Kalau tak masuk waktu lagi, belum darurat. Sebab apa darurat kita untuk ambil wudu? Hanya untuk sembahyang. Kan? Sekarang masuk waktu sembahyang tak masuk lagi. Jadi tak wajib lah nak ambil wudu. Bila tak wajib ambil wudu, jadi tidak ada darurat di situ untuk kita bertayamum. Maka tak boleh tayamum. Waktu dia tak masuk lagi. Waktu dia tak masuk. Jadi sebab itu penting tuan-tuan. Kena ada sebahagian ibadah ni dia kena tunggu masuk waktu dia. Dia tak boleh buat sebelum masuk waktu, tak masuk waktu tak sah. Biasanya kita nampak sembahyang lah. Kan? Sembahyang fardu ni jelaslah dia ada waktu dia kan. Contoh sekarang kita nak solat isyak boleh? Tak boleh. Tak masuk waktu lagi. Kan? Sama juga solat jenazah. Bilakah masuk waktu solat jenazah? Bila tuan? Saya bawa balik dari Mekah ni. Setiap hari solat jenazah. Kalau kat Masjidil Haram, almost setiap waktu lah solat jenazah. Bukan almost setiap waktu ada solat jenazah. Masjid Nabawi ada juga waktu yang tak ada. Masjidil Haram, paling kurang ada seorang jenazah. Biasa ramai lah. Tapi paling kurang, seorang. Again. Okay. Bilakah waktu, masuk waktu untuk solat jenazah? Kalau kita solat jenazah hadir, jelas ketika jenazah tu dah sampai depan kita lah. Kita nak semayang kan? Okay. Bagi orang yang jauh, yang tak boleh nak datang, bila dia nak semayang? Bila dia boleh semayang raib? Ha? Bila? Bila apa? Bila niat? Bila dia tahu? Tak boleh. Selepas solat? Tak juga. Bila? Setelah? Tak. Kita boleh solat dulu. Kita boleh solat dulu. Tak ada masalah. Walaupun solat jenazah tak berlaku lagi, solat jenazah raib kita dah boleh buat. Tapi bila mula boleh buat? Jawapannya ialah ketika mana jenazah dah dimandikan. Selagi jenazah tak dimandikan, tak boleh solat jenazah. Okey? Solat jenazah raya tak boleh, solat jenazah hadir pun tak boleh. Disebab itulah jadi isu waktu MH370 itu. Faham tak isu dia apa? Apa isu dia? Tuan-tuan tahu tak isu dia apa? Tak tahu. Isu dia ialah boleh tak solat jenazah untuk apa ni mangsa MH370. MH satu lagi tu yang kena bom tu apa? 17 kan? MH17 tak ada masalah sebab memang ada pengurusan jenazah. MH370 tu macam mana nak solat jenazah? Sebab siapa yang tahu dia orang kalau dia mati, siapa yang mandikan jenazah dia? Siapa yang tahu? Jadi sebab itu masalah kan macam jenazah-jenazah yang ditenggelami tsunami sebagainya kan. Walaupun dia mati lemas, tetap dia kena dimandikan juga. Tak boleh kita kata dia dah lemas kot, kan nak mandi lagi, dah cukup mandi dah. Mana boleh. Dia kena mandi. Mandi tu kena ada niat. Mandi wajib, mandi jenazah tak wajib lah niat. Kan? Sunat. Okay, tetapi maksudnya dia kena mandi. Dia tak memadai dengan sebab dia lemas dah dikira. Jadi di situ isu. Dalam mazhab Syafi'i dia memang ada khilaf lah pendapat. Pendapat seorang ulama mazhab Syafi'i dia kata tak boleh. Tak boleh solat. Cuma
apa ni fatwa wilayah time tu dia pakai pendapat yang kedua dalam mazhab. Dia kata walaupun tak mandi tetap boleh solat jenazah. Sebab tu kita buat juga solat jenazah. Ikutnya pendapat utama tak boleh. Cuma saya tak tahulah tuan-tuan perasan tak perasan. Benda tu ada perbahasan sebenarnya. Sebab macam mana nak semayang siapa yang mandi kan? Kan? Dia ni dah mandi ke belum? Yalah. Dia punya persoalan paling besar dah mati ke belum? Kan? Macam kan orang teori dah hidup kat mana? Mana-mana pula kan? Tak kisahlah. Dia hidup ke dia ni. Tapi maksudnya kalaulah dia mati pun boleh tak nak mandi jenazah? Ha, di situ problem dia. Sama. Dia ditayamumkan. Ya. Yeah. Apa yang boleh kita kita buat, kita buat lah. Ayat. Ha? Ah, memanglah itu perbahasannya. Jadi tak boleh lah. Hukum asal tak boleh. Macam tu. Okay. Baik. Okay. Kalau jenazah tu dah lama mati. Dah 3 bulan dah mati. Contohlah. Ataupun 3 tahun. Kita baru tahu. Boleh tak nak solat jenazah ni? Ha, ni soalan balik fikir. Balik cari jawapan. Ha, saja nak tanya. Nanti kita akan masuk juga. Kan? Tapi sajalah tanya awal tu kan. Dah halang-halang keluar soalan tu. Okey. Ha, tadi soalan tak tahu mandi kan. Okey lah. Ni dah lama dah. Dah tanam dah. 3 tahun dah tanam. Kan? Kita baru tahu. Saya pun baru tahu. Baru ni. Saya punya guru dah wafat. Saya pun tak tahu. Sebab dia muda kan. So kita expect dia hidup lah lagi. Muda tu ialah 40 something lah. 40, 50 kot. Early 50. Saya baru tahu lepas PKP lah. Baru tahu kan. Sebelum PKP sikit saya tahu. Dia dah meninggal kan. Saya pun macam, oh subhanallah. Okay. Meninggal lah. Jadi, boleh tak nak solat jenazah? Dia dah mati 2-3 tahun ni yang lepas. Boleh tak nak solat jenazah? Kan tu soalan. Ha? Dah habis lah. Dia, dia pun dah hancur dah kan? Ah, ha, macam ni tuan-tuan? Yelah, zaman sekarang, zaman dululah kan? Okay, tiba-tiba balik kampung, yelah kita merantau contoh kan? Balik kampung, jiran sebelah meninggal dah. Yalah, kadang-kadang 4-5 tahun baru balik kampung kan. Tambah jenis belajar zaman dulu kan. Belajar overseas pula. Bukannya boleh balik macam zaman sekarang. Tiap-tiap tahun boleh balik. Kan sekarang tiap-tiap bulan pun boleh balik kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yalah. Jadi kalau dah lama tu boleh lah nak semayang. Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Dia waktu solat jenazah ni ada mula dia tak ada akhir. Kan? Mulanya ialah mula selepas jenazah dimandikan. Dan dengan syarat kita ketika tu ahli semayang. Ha, kalau kita bukan ahli semayang time tu tak boleh lah. Sebab nanti tanya pula, oh macam tu saya boleh lah semayang jenazah untuk untuk kenali. Tak boleh. Time tu tak hidup lagi. Kan? Time tu kita tak hidup lagi. Ha, kena waktu tu kita dah hidup dan kita dah ni jadi ahli semayang. Dia ada syarat-syarat dia. Kan? Cuma saya, dia punya waktu akhir ada ke? Tak ada. Kalau time dah 10 tahun baru kita tahu, boleh semayang ke? Ha, semayang ke? Tak ada masalah. Yang penting waktu dia meninggal tu, kita ahli semayang. Ha, kita ni ahli semayang. Boleh? Ha? Ya, maksudnya kita dah akhir balik. Dan kita tak gila time tu dan sebagainya. So boleh lah semayang. Tak ada masalah. Okay? Wallahualam. Okey. Ah, balik-balik. Atau balik. Atau yang jauh tu dah sampai jenazah dah. Kawan ni tadi tu. Kenapa saya cerita pasal jenazah tu? Saya pun lupa dah. Nombor 9. Oh, sebab bertemu bila dah masuk waktu. Oh, tentang masuk waktu tu. Okey. Ha, dia kena ada, kena tahulah. Setiap ibadah ni dia ada waktu dia. Ada yang tak berwaktu, ada yang ada waktu. So kalau yang ada waktu, kena tahulah waktu dia. Contoh macam gerhana kan. Kena tahulah bila waktu boleh semayang, bila waktu tak boleh semayang. Kan, bila waktu dah lepas, bila waktu dah habis dan sebagainya. Okay. Kemudian dia kata,
wa ayyatayammama li kulli fardin aini ainiyin. Okey, dia kata dan dia mestilah bertayamum bagi setiap solat fardu. Okey, maksudnya dia bukan setiap solat fardu ni, setiap fardu ain. Setiap fardu ain ni maksudnya setiap fardu satu. Satu fardu hanya satu tayamum. Dia tak boleh dua. Dia tak boleh dua fardu satu tayamum, tak boleh. So maksudnya macam mana? Maksudnya kalau kita nak jamak qasar, kita kena tayamum dua kali. Kita nak jamak zuhur dan asar, kena tayamum untuk zuhur. Kemudian lagi nak solat asar, kena tayamum dulu. Baru kita boleh solat asar. Tapi tayamum bukan lama dengan pun. Kan? Tayamum bukan lama pun. Dah prepare lah siap-siap kat tepi tempat semayang kita tu kan. Untuk kita, apa ni, tayamum. Begitu juga macam khutbah. Jadi waktu khutbah pun kena tayamum dua kali. Satu tayamum untuk khutbah, satu tayamum untuk semayang jemaah. Bagi untuk khatib lah. Kan, bagi kita yang dengar khutbah ni tak ada masalah lah, satu tayamum cukup. Okey. Macam tu. Boleh? Baik, selesai. Kemudian dia kata faslun fi arkani tayammumi. Ni cerita pasal rukun tayammum. Furudu tayammumi khamsatun. Fardu tayammum ada lima perkara. Yang pertama an-naqlu, memindahkan debu. Yang kedua athani niyatu istibahati, meniatkan istibahah, iaitu niat membolehkan ibadah. Sebab tu dia tak boleh niat saja aku bertayamum saja, tak boleh. Dia mesti niat saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Untuk mengharuskan sesuatu yang kita nak buat itulah. Kalau solat, solat. Kalau nak pegang Quran, pegang Quran. Dan sebagainya. Kalau nak tawaf, tawaf. Okey. Dan dia kata wajibu qarnuha, dan wajib menyertakan niat ni bidharbi, dengan ketika mana menepuk. Wastidamatuha, dan mengekalkan niat ni ila mashi wajihi, sehingga menyapu muka. Maksudnya ketika kita tepuk tu dah niat dah. Saja saya bertayamum untuk mengharuskan fardu solat. Sampailah kena kekalkan niat tu sampailah kita sapu muka. Bermula dari tepuk sampailah sapu muka tu kena ada niat. Dia tak boleh kalau macam wuduk ketika basuh muka je. Sebab ambil air tu tak dikira. Sebab kalau kita tadah muka kita dekat pili air pun dapat juga. Tapi tayamum tak boleh. Memang kena ada naklu tu. Jadi naklu ni awal ibadah dia. Jadi bila naklu ni awal ibadah, bermula tepuk tu dah lagi sudah kena niat dan kena kekalkan juga ketika mana menyapuk awal anggota tayamum, iaitu muka. Okey? Baik. Kemudian fa in nawa bi tayammumihi istibahatal fardi sallal farda wan nafla atau istibahatan nafli atau salati atau salatil jinazati lam yusalli bihi al farda. Baik. Jadi niat tayamum ni dia ada 3 level. Okey. Dia kata kalaulah kita berniat dengan tayamum tadi istibahati, mengharuskan fardi, mengharuskan solat fardu, maka dia kata sallal farda wan nafla. Maka kita boleh solat fardu dan solat sunat. Tapi dia kata kalau kita hanya niat nafal, kita hanya niat saja saya ataupun niat solat. Saja saya bertayamum untuk mengharuskan solat sunat atau saja saya bertayamum untuk solat. Untuk mengharuskan solat. Dia tak sebut fardu solat. Solat fardu atau fardu solat. Maka ketika itu dia akan jadi solat sunat. Automatik dia akan turun bawah. Ataupun solat jenazah, maka dia otomatik jadi hanya solat jenazah dan solat sunat ke bawah. Dia tak boleh lam yusalli bihi, dia tidak boleh solat dengannya tayamum itu fardu. Dia tak boleh solat fardu. So, boleh faham. Jadi, dia ada dua lah. Dia di sini disebut dua. Sebenarnya ada tiga. Okey. Kat sini dia sebut dua, sebenarnya ada tiga. So pertama ialah niat fardu. Niat solat fardu. Saja saya bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Maka kita boleh buat semua benda.
yang memerlukan kepada wuduk, semua kita boleh buat termasuk solat fardu. Maksudnya lepas kita sembahyang fardu tu kita boleh solat sunat berapa rakaat pun kita nak, solat jenazah berapa jenazah pun kita nak, tak ada masalah. Kita nak pegang Quran, kita nak sujud syukur, sujud tilawah, apa semua, silakan. Tak ada masalah. Kita nak tawaf sunat pula, oh, silakan. Fit. Tak ada masalah. Tapi ketika mana itu level pertama. Level kedua ialah kalau kita sama ada niat solat saja ataupun kita niat solat sunat ataupun kita niat saja saya bertayamum untuk mengharuskan solat jenazah, maka ketika itu kita hanya boleh buat level solat jenazah dan solat sunat ke bawah. Ke atas iaitu solat fardu tak boleh. Macam tu. Boleh faham? Dia ke bawah je boleh. Itu level kedua. Level ketiga ialah kalau kita niat benda macam sahaja saya bertayamum untuk mengharuskan saya pegang Quran. Baca Quran tak boleh. Tak sah niat tayamum tu. Untuk memegang Quran. Sebab pegang Quran perlu ada wuduk kan. Perlu suci. So kena tayamum lah untuk pegang Quran. So kalau dia niat macam tu, dia hanya boleh pegang Quran je. Dan juga sujud syukur, sujud tilawah. Yang tu boleh. Yang ke bawah. Dia tak boleh solat. Solat ke atas tu semua tak boleh. Tawaf semua tu tak boleh. Okey? Boleh faham eh? So tu tiga level niat. Tapi biasanya kita tayamum ni untuk apa? Untuk sembahyang lah. Kan? Untuk sembahyang. Dan ada sebagian ulama dia bagus lah. Dia kata kalau kadang-kadang kita ni mungkin kita dah duduk atas katil kan. Kita ni malas. Kita ni malas nak ambil wuduk kan. Kan antara sunat-sunat tidur ni ambil wuduk. Betul. So kalau malas buat apa? Tayamum lah. Tayamum. Mana pula nak cari debu kan? Pakailah mazhab yang kata tepuk dinding boleh. So tepuk je lah dinding tu tayamum. Untuk dapatkan juga sunat. Okay. Terdapat sunat. Jadi adalah certain ulama' buat macam tu kan. Okay. Sebab kadang-kadang ialah nak bangun daripada katil ni payah kan. Dah baring tu kan. Malas betul. Tapi dia nak dapatkan juga tu fadilat tu, maka dia tayamum. Boleh lah insyaAllah. Kemudian dia kata yang ketiga, wasalisu. Asalisu mashu wajhihi. Yang ketiga menyapu muka. Arabi'u masha yadaihi ilal mirfaqai. Menyapu tangan sehingga siku. Ada soalan? Tak. Menyapu tangan sehingga siku. Al-khamisu at-tartibu baina mashatain. Yang kelima, tertib antara dua sapuan. Okey, maksudnya sapu muka dulu, barulah sapu tangan. Kemudian, wasunanuhu dan sunat-sunatnya. Apa sunat-sunat? Sunat-sunat tayamum. At-tasmiyatu, baca bismillah. At-taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Wa mashu ala wajhihi, memulakan dari bahagian atas. Menyapu dari bahagian atas muka. Wa takhfiful ghubar, menipiskan debu. Itu yang orang duk buat macam tu. Memang sunat nipiskan debu kan. Kemudian wal muwalatu, dan berturut-turut. Wa tafriqul asabi' inda darbatain, dan merenggangkan jari jemari ketika tepuk kan. Jadi jari itu renggangkan ketika tepuk. Supaya rata lah tangan kita ni. Kemudian wa naz'ul khatam, dan sunat mencabut cincin ketika tepukan yang pertama. Wa yajibu naz'uhu fi tsaniyah, dan wajib menanggalkan cincin ketika tepukan yang kedua. Kenapa? Sebab tepukan yang pertama kita nak sapu muka. Ya kan? Tapi ketika itu dah sunat dah cabut. Kedua kenapa wajib cabut? Sebab kalau tak cabut memang debu tak boleh lalu bawah apa cincin. Dia tak macam air. Air boleh mengalir. Cincin tu tak mengalir. Jadi sebab tu kena cabut. Terutamalah kalau cincin kita tu ketat. Itu waktu ambil wuduk pun kena jaga-jagalah hati-hati. Kena buka. Kalau tak nak buka pun kita pusing-pusingkan. Ketika mana ambil wuduk tu apa? Boleh pusing-pusingkan, air tu boleh mengalir. Time tayamum tak boleh pusing. Memang kena buka. Kalau tak buka memang apa ni, debu tu tak kena dekat jari-jari kita. Wa min sunanihi, dan daripada sunat-sunat tayamum lagi, imrarul yad ala udwi, melalukan tangan di atas anggota.
Wa mashul adudi wa adamut takrari, menyapu lengan dan tidak mengulang-ulang. Wastiqbalu dan okey. Jadi tayamum ni dia tak macam wuduk. Wuduk sunat basuh 3 kali. Kan setiap basuhan dan sapuan tu sunat 3 kali. Tapi dalam masalah tayamum tak sunat. Tak payahlah sapu muka dengan debu 3 kali. Kan sapu sekali sudah memadai. Kemudian mengistiqbal. Istiqbal menghadap kiblat sunat. Wasyahadatain. Mengucap dua kalimah syahadah ba'dahu setelah selesai daripada tayamum sama macam mana dalam wuduk. Wa man lam yajid ma'an wala turaban sallal fardha wahdahu wa 'ada. Okey, selesai. Sekarang ni dia masuk masalah lain. Sebenarnya ni satu masalah lain. Masalah ni nama dia masalah orang yang faqidut tahurain. Faqidut tahurain ni maksudnya apa? Maksudnya orang yang ketiadaan dua alat untuk bersuci. Okey. Tahurain ni ialah alat untuk bersuci. Tahur ni alat untuk bersuci. Tahurain dua alat untuk bersuci. Jadi apa dua alat tu? Iaitu air dan debu tanah. Maksudnya apa? Maksudnya orang ni dia nak sembahyang. Okey. Nak sembahyang kena ambil wuduk, air tak ada. Okeylah air tak ada, option seterusnya apa? Iaitu tayamum. Masalahnya debu pun tak ada. Macam mana ni? Yalah duduk dekat USS. Kan? Apa ni? International USS pula. ISS kan? International Space Station. Kan? Nak cari mana debu? Betul? Tak tahulah, saya pun tak tahu kan. Debu tanah pun tak ada. Kotlah dia ada tanaman dalam stesen tu, wallah alam lah kan. Air memang ada tapi limited. Betul? Tapi masih boleh lah kan. Wallah alam, saya pun tak pasti macam tu. Cuma katakanlah tak ada air, macam mana nak sembahyang? Air tak ada, debu tak ada. Maka orang ni nama dia faqidut tahurain. Apa dia kena buat? Dia kena sembahyang kan? Sembahyanglah walaupun tak ada wuduk, walaupun tak ada tayamum. Tetapi dia hanya solat fardu saja, dia tak boleh solat sunat. Sebab dia solat fardu ni nama dia apa? Solat hormat waktu. Orang yang faqidut tahurain ni dia solat hormat waktu. Nanti bila dah ada air atau ada debu, dia tayamum ataupun dia ambil wuduk, kemudian dia sembahyang. Baru dia kena sembahyang balik. Sebab tu dia kata wa man lam yajid ma'an, barang siapa yang tidak mendapati air wala turabat dan juga debu, tak ada juga. Sallal farda, hendaklah ia solat fardu sahaja, wahdah semata-mata, wa aada dan wajib untuk mengulanginya. Wajib ulang. Nak tak nak dia kena ulang lagi. Sebab apa? Sebab solat tadi dia hanyalah dilakukan sebab hormat waktu. Bukan sebab ni kan. Yalah, sebab syarat untuk sembahyang mesti suci. Paling tidak ada tayamum. Sekarang dua-dua tak ada, bila dua-dua tak ada maka dia kena ulang balik. Selesai. Tuan-tuan ada soalan tentang tayamum? Tak ada. Baik. Kita masuk fasa seterusnya. Ya. Macam tu lah. Macam tu. Dia mati tak lama pun. 40 hari je. Kan? 40 hari tu dia dah kena bunuh dah dengan Nabi Isa. So, tak lama pun. Yelah, hari pertama dia tu macam ni lah. Macam setahun kan. Tapi lepas tu sekejap je. Sama. So dia 40 hari. Saya ingat saya 40 hari lah dalam riwayat tersebut. Lepas tu tak ada. Dan satu benda bagus saya baru terbaca, ada seorang ustaz share kan. Ada seorang ulama tu dia cerita, kita ni bila cerita pasal Dajjal ni kita takut sangat. Dan ialah benda yang diingatkan oleh Nabi SAW dan Allah SWT, kita ambil perhatian lah.
Tapi kita takut sangat sampai tak buat kerja, tak jadi juga. Jadi Syekh kata, dia dalam, saya tak ingat kitab apa tu, dia kata sebenarnya Dajjal ni sama je. Dajjal ni manusia. Dia kata sama je macam kita, cuma dia dia satu mata dia sakit, satu mata dia sakit, dia buta. Dia ada sebelah mata. Dia sama macam manusia biasa, dia boleh sakit. Kalau orang pukul dia, dia berdarah juga. Sama. Jadi dalam buku tu, ustaz tu dia sebut, dia kata buku ni meredakan ketakutan orang lah sikit. Kan? Maksudnya, kadang-kadang orang cerita Dajjal ni macam macam makhluk asing kan. Macam makhluk asing sangat. Tak, dia manusia. Kan? Cuma je lah Allah Ta'ala bagi dia beberapa kelebihan untuk menipu orang lah. Kan? Gitu je. Kan? Cuma ialah apa yang disebutkan, apa yang akan berlaku semua tu kan. Betul, benda tu ada riwayat. Kan? Tapi ialah kita hidup macam biasa juga lah. Kan? Allah Alam lah, adakah memang nanti ialah dia akan buat semua orang lapar, orang dahaga kan. Tapi ketika itu kan kita punya makanan dan minuman kita zikrullah. Jangan lupa itu je. Habis, yelah, dari sudut mayang macam mana? Macam tu, tak emo. Kan, insyaAllah tanah tak hilang sekali lah kan. Kalau tidak, dah macam mana pula nak pijak atas apa pula kan. Dah bumi pun hilang tak. Dia pun tak boleh hidup. Betul? Allah lah. So, insyaAllah. Moga Allah Ta'ala selamat yang kita lah waktu tu. Kalau kita sampai waktu tu, moga Allah Ta'ala selamat yang kita semua. Dia sama je konsep dia. Contohlah, macam kita ni terkandas dekat tengah padang pasir. Betul lah? Kita terkandas dekat tengah padang pasir. Jadi, kalau kita terkandas tu sebulan, yang sebulan kita tak ada air. Kan? Yang ada bekalan air ni cukup untuk minum je. Kita memang catu untuk minum. Of course lah, sebulan tu kita tak ada. Sama lah konsep dia. Tak ada apa pun. Cuma ketika tu, dia ada pembahasan tentang kena qada ataupun tak kena qada lah. Itu je lah perbahasan dia. Allah Allah. Okay, selesai. Faslun. Ni masuk fasal yang baru tuan-tuan. Faslun fil haidi. Ni fasal tentang haid. Ni khusus untuk orang perempuan lah. Tetapi orang lelaki pun kena tahu juga. Sebab apa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahim Al-Fatani rahimahullah, dia kata apa? Dia kata wajib bagi seorang suami untuk mengajarkan kepada isteri dia berkenaan dengan solat, berkenaan dengan mandi wajib, berkenaan dengan solat apa yang isteri dia kena qada bila berhenti daripada haid dan nifas kan. So, semua-semua tu kewajipan suami. Di antara hak isteri yang perlu ditunaikan oleh suami, itulah mengajar tentang ilmu syariat. Tu wajib tu. Dan kalau kita tak mengajar dan dia salah, maka kita ada portion dosa tu ada juga. Ya, walaupun kita kata, eh awak perempuan awak lah patut tahu kan. Eh tak, awak suami awak pun kena ajar lah dia. So benda tu kena ambil tahu juga. Baik. Jadi dia kata apa? Waqallul haidi yaumun wa lailatun. Dia kata sekurang-kurang haid ni sehari semalam. Satu hari dan satu malam. Baik. Bila disebut sehari semalam ni maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya 24 jam. 24 jam ni dia boleh jadi dua keadaan. Ni ramai orang perempuan dia tak perasan. Okey, ramai orang perempuan tak perasan ataupun ramai orang perempuan tak tahu. Itu apa? Yang pertama, darah 24 jam ni bersambung. Maksudnya macam mana bersambung? Maksudnya darah keluar pukul 8 malam ni sampailah berterusan dia nampak darah tu sampai 8 malam esok. Itu 24 jam. Ni semua orang tahu. Yang kedua ialah 24 jam ni terputus-putus. Okey, 24 jam ni terputus-putus. Terputus-putus tu macam mana? Terputus-putus tu maksudnya contoh dia keluar hari ni 5 jam. Besok dia keluar lagi 5 jam. Lepas tu berhenti. Berhenti tu maksudnya tak keluar darah.
tak keluar darah tu maksudnya apa? Memang tak nampak darah tu dekat pad atau panty liner. Kemudian bila dia cek kat dalam kemaluan dia, memang tak ada kesan darah langsung. Ha, itu maksud berhenti. Maka dia kena kira timing tu. Waktu yang tak keluar darah, dia wajib sembahyang. Ha, ni ramai perempuan tak sembahyang. Sebab dia kata, oh ini ialah waktu haid saya. Memanglah waktu haid awak. Tapi kalau tak keluar darah, wajib sembahyang. Ha, okay. Memanglah waktu ini waktu yang biasa keluar haid. Tetapi kalau darah tak keluar, tak haid. Bila tak haid, wajib sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Itu benda yang ramai orang tak ambil perhatian. Okeylah. Hari ini 5 jam. Besok 5 jam. Baru berapa? Baru 10 jam. Dah haid ke belum? Belum lagi. Sebab baru 10 jam. Oh, dia main kira, oh hari ini dah keluar. So, dah sehari dah haid. Eh, mana boleh. Kena kira timing darah tu keluar. Kalau darah tu tak keluar 24 jam, maka tak 24 jam lah. Kalau dia keluar 10 jam, 10 jam je lah. Dia bukan dikira darah haid. Yang ni yang ramai orang tak ambil perhatian. Saya mengajar benda ni tuan-tuan. Dah 13 tahun kan. 98% perempuan memang tak tahu pun benda ni. Ataupun tak ambil kisah lah. 98%. Memang tak tahu pun. Oh, ya ke Ustaz? Tak apalah kalau lepas tu dia keluar dan cukup 24 jam, dia yang dia tak semayang tu tak apalah. Kalau yang memang tak pernah cukup 24 jam, dia tak kodok-kodok semayang dia macam ni. Semua tu wajib semayang. Nah, ini benda, dia masalah darah ni, dia lah. Kalau dia semata-mata masalah haid perempuan, dia memanglah hal perempuan je. Dan masalahnya dia berkait dengan ibadah, dia berkait dengan semayang, dia berkait dengan puasa dan sebagainya. Jadi benda tu penting, kena bagi perhatian. Saya banyak, saya pernah check, saya mengajar kan makcik-makcik. Biasa saya mengajar makcik-makcik lah sebab dia orang ni je yang free kan. Yang muda-muda semuanya bekerja kan. So saya kata tak apalah. Tapi bila kita ajar, oh Ustaz banyak salah ni. Yelah. Saya nak kena qada banyak, kita tolonglah kira kan. Saya kata paling banyak makcik kena qada pun 9,000 solat lah. 9,000 solat. Dah macam mana pula. Sebab tu bila saya belajar ni, saya bersyukur lah jadi orang lelaki kan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Betul kan tuan? Banyak masalah. Okey lah. Dan di samping tu masalah ni bukan masalah okey lah. Kalau orang perempuan menjadi orang perempuan pun janganlah. Sedih pula jadi orang perempuan. Tak perlu sedih pun. Benda tu rezeki Allah Ta'ala lah. Macam asyik kan jantina ni. Cuma dia kena belajar lah betul-betul. Masalahnya banyak yang belajar tak betul. Atau diajar benda yang salah. Ya, diajar benda yang salah. Dan diajar tu turun-temurun pula tu salah yang tu. Yang tu masalah dia. Okay. Sebab itu penting untuk belajar betul-betul. Saya tak tahu nak emphasize macam mana kan. Kecuali orang belajar betul-betul dengan saya baru nampak, oh ni salah dia tu Ustaz. Kan. Betul. Sebab tak ramai orang beri apa ni, penegasan tentang masalah tu. Dia panggil apa? Murur mararatul laim. Kan? Dia hanya lalu je, macam tu je. Dia anggap perempuan fahamlah benda ni. Macam tu. Tak betul. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Dan ramai yang salah. Masalah haid, masalah nifas. Masalah istihadah. Semua ada masalah. Okay. Dia kalau masalah, dia salah, oh ni darah warna apa, salah macam tu. Dia tak ada isu. Itu teknikal. Masalahnya, keluar darah ni, saya kena semayang ke, saya tak boleh semayang. Itu point dia. Time ni, kalau keluar darah ni, saya dah boleh tak semayang ke atau saya kena semayang lagi. Sebab bukan semua keluar darah, kena semayang tak. Ada waktu yang keluar darah pun pekat macam mana pun, senggugut sekali pun, dia still kena semayang. Ada waktu lah. Ada waktu. Mana nak tahu ini which one is which? Kena ngaji. Dalam kitab kita ni simple sangat. Kan? Tak. Saya pun nak syarah panjang-panjang pun, nanti tak faham juga kan. So, saya sebut tu supaya apa? Supaya ada detik dalam hati kita untuk ngaji. Dan tuan-tuan ada apa ni,
kesungguhan untuk suruh isteri-isteri tuan-tuan pergi ngaji. Boleh? Baik, khalas. Kemudian dia kata, nak suatu lah. Seminit lagi. Okay. Kemudian dia kata, tu. Jadi, tadi kan saya kata, haid ni 24 jam ni dua. Pertama, bersambung. Tadilah, keluar 8 malam ni sampai 8 malam esok. Itu 24 jam. Kalau terputus macam mana? Hari ni keluar 5 jam, esok keluar 5 jam, lusa keluar 5 jam, tulat keluar 5 jam, tungging keluar 5 jam. Saya dah tak tahulah lepas tulat tu kan, tungging lah kot. Ha, tungging tu 5 jam, maka ketika tu jadilah cukup darah tu 24 jam dan 25 jam lah. Ha, ketika hari kelima barulah kita boleh confirm darah itu ialah darah haid. Ha. Tetapi di antara waktu-waktu tu kan tak keluar darah kan. 19 jam yang tak keluar darah tu nak kena buat apa? Dia kena sembahyang. Dia kena sembahyang. Okay. Dia kena sembahyang. Cuma bila sampailah hari kelima tu baru tahu, okey, darah saya ni dah cukup 24 jam. Jadi semua sembahyang-sembahyang tadi tu tak dikira lah. Cuma dia tak berdosa lah. Tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia dalam fiqah ni tuan-tuan, kita berhukum dengan hukum zahir. Zahir nampak darah, berhenti. Berhenti daripada ibadah ketika mana kita memang boleh keluar darah lah. Kalau tak boleh, kena sembahyang lah. Dan zahir kalau tak nampak darah, kita suci. Bila suci, kena solat. So, itu kaedah dia. So, benda ni, dia perlu diperbetulkan baliklah kefahaman-kefahaman Muslimah-Muslimah kita. Jadi, moga Allah Ta'ala beri kita kefahaman. InsyaAllah. Jadi, saya berhenti sini dulu tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wa sallallahu ala sallam Muhammad. على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته